Oke, Cang. Halo, Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Oke, kembali lagi kita ke channel Mabar Sepi Channel. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini akan melampiaskan kegabutanku, guys. Kegabutanku, Cang, tak lampiaskan ke Tromol GL. Kita restorasi ya. Buluk kabeh, Cang, iki. Buluk kabeh iki, nemen iki. Nemen parah iki, guys, Tromolnya. Dan kita restorasi nantinya ya. Ini udah saya masking untuk bagian samping kanan kirinya, gak saya flash tipis-tipis, guys. Masking pakai lakban ya, kertas itu. Dan untuk epoksinya, kok epoksi tengahnya nantinya kita anu, guys. Kita cat silver pakai ini, guys, epoksi Nippon Paint filler, dan cat silvernya kita pakai Aclos Super Silver Metallic ya. Oke, jadi seperti pada video itu, maskingnya asal-asalan, guys. Asal nggak kena cat aja gitu pinggirnya, guys, itu. Oke, jadi ya seperti itu, kita buka dulu epoksinya. Kita pertama epoksi dulu, guys. Yang kita cat itu tengahnya doang, guys, ya. Tengahnya saja. Untuk bagian pinggir-pinggirnya enggak. Kalau yang depan kita cat full semua. Trombol itu kita cat silver metallic. Oke, guys, simak terus videonya, jangan skip-skip, dan nantikan step-stepnya kegabutan ini, guys. Oke, okay. Pertama-tama kita buka epoxy-nya dulu, guys. Kita aduk, nantinya kita kasih perbandingan 4:1:3, perbandingan 4:1 sama 3, guys. 4 epoxy, 1 hardener, dan 3 nya thinner, guys. Sebelum kita gunakan, kita aduk-aduk ya, guys, ya. Karena cat itu sialnya ngendap ke bawah, guys. Jadi kita aduk sampai betul-betul lancar itu catnya di kaleng itu ya, guys, ya. Sampai encer, langsung kita takar ke gelas ukurnya. Gelas ukurnya kita menggunakan jan anu, guys, ndak ragat iki. Gelas ukurnya enggak anu apa iki? Gelas aqua, guys. Kita sobek menggunakan gunting. Kita gunting ya separuh aja gitu. Kita buat ukur. Untuk epoksinya ini kita kasih 4 ya. Ini 4. Misalnya epoksinya 4 cm, hardenernya kita kasih 1 cm, dan thinnernya kita kasih 3 cm, guys. Itu, guys, yang namanya perbandingan 4:1:3. Oke, jadi seperti itu, guys, gambarnya gelas. Dan selesai pencampuran, saatnya kita ublek, guys. Kita ublek, aduk, guys. Bahasa Indonesia aduk, ublek itu bahasa Jawa, guys. Oke, kita aduk sampai betul-betul merata, guys. Sudah ini semua ya, kita campur thinner, hardener, dan epoxy sudah kita campur. Dan selanjutnya kita ya seperti itu, kita aduk sampai betul-betul lancar, tercampur merata. Lebih bagusnya lagi kita kopyok di dalam aqua, guys, ya. Kita tutup, lalu kita kopyok itu betul-betul mencampur, guys, itu di aqua itu. Dan selesai pencampuran ini, langsung aja kita ke spray gunnya, kita masukkan ke spray gunnya ya. Langsung aja kita semprot tipis-tipis. Sedikit informasi lagi, guys, untuk spray gunnya kita menggunakan HVLV H2000 nozzle 1 mili, guys. Ini tidak dianjurkan, guys, ya, aslinya, karena spray gun yang F75 saya buat khusus epoxy lagi rusak ya, terpaksa pakai yang ini aja, guys. Seharusnya tidak dianjurkan ini, guys, ya, jangan ditiru. Oke, jadi ya seperti itu, simak terus aja, langsung lanjut aja ke video, guys. Seperti biasanya, guys, untuk lapisan yang pertama kita semprot tipis-tipis merata, guys, jangan langsung tebal ya. Untuk bagian trombol ini enggak saya kasih tebal-tebal banget, guys, karena ya tempat bagian panas ya, untuk mengerim itu kan panas.
Jadi kita kasih agak tipis, nanti saya kasih dua lapis aja guys untuk epoksinya ini. Oke guys, untuk ini sudah masuk ke lapisan yang kedua ya. Lapisan pertamanya tadi sudah selesai. Tunggu jeda 15 menit kurang lebih ya. Langsung naik ke lapis kedua guys. Enggak terlalu tebal ini guys ya. Langsung kita semprot aja. Pokoknya intinya itu menutup guys. Menutup rata gitu aja. Untuk epoksinya ini sendiri. Dan setelah selesai kita jemur sudah 1 hari guys ya, 24 jam. Lanjut kita naik ke warna utama, yaitu warna silver metallic, produk dari Aklo Super guys. Satu kalengnya itu harganya 26.000, 26.000 kemasan 1/4 guys, paling kecil, kaleng paling kecil. Oke, pada kali ini ya seperti biasa kita aduk dulu sebelum kita campurkan, karena mengendap di bawah guys ya, sampai encer kita aduk. Langsung kita tuangkan guys ke gelas ukur. Untuk perbandingan sendiri ini kita menggunakan perbandingan 1:2 guys. Untuk satunya itu tin, itu satunya warna silver metaliknya, dan duanya itu thinernya guys. Seperti biasa setelah selesai penakaran kita aduk-aduk sampai merata guys, betul-betul bercampur. Atau seperti yang saya bilang tadi di bagian awal ya, kopioknya atau aduknya itu menggunakan botol bekas aqua itu juga malah lebih bagus guys. Oke, selesai kita ke pengadukannya, sudah tercampur rata, kita semprot masukkan ke spray gunnya guys. Spray gun kita tetap guys, epoxy warna clear semua itu pakai ini guys, serbaguna nih spray gun. Macet ya kita dandani guys, macet kita dandani, kita benahi. Oke, langsung aja kita semprot-semprot. Untuk penyemprotannya saya menggunakan 2 lapis guys, seperti tadi pengepoksian. Satu lapis pertama tipis-tipis merata, dan lapisan kedua kita ratakan guys ya, pokok cukup rata gitu ya, gak ditebalin sedikit untuk silvernya ini. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Masuk lapisan yang kedua guys, agak kita ratakan guys ya, agak dipertebal sedikit pengeluaran catnya. Untuk pengecatan juga dipertebal sedikit, merata. Masuk lapisan kedua dan selesai guys. Dan untuk hasil akhirnya sendiri seperti ini guys. Ini sudah selesai,
udah 24 jam ya setelah pencetan yang kemarin itu kemarin guys. Dan kita unboxing maskingnya guys. Itu bagian pinggirnya kita poles tipis-tipis guys. Kalau menurutku ya lumayan cah. Iki anu begini. Gabutku lumayan bermanfaat, berfaedah sekali ini guys. Lumayan ya, timbang sebelumnya warna normalnya hitam. Warnanya budas-budas ya. Melicat semua, full melicat warna hitamnya bawaan ya. Ini kita restorasi ya, lumayan cakep lah. Tuh sikilan ya atau kaki-kakinya sikil nanti. Jadi ya, wah mantap geng. Hasil polesnya juga lumayan lah. Rumahan mak guys itu guys seperti itu ya, ngasih polasan sendiri mantap ini. Oke, untuk video perakitan jari-jarinya sendiri, cara masang ruji atau jari-jari ya, di video selanjutnya guys nanti saya spill atau saya buatkan tutorialnya cara pasang jari-jarinya sendiri di rumah guys. Oke, gimana caranya kita pasang sendiri jari-jarinya tidak merepotkan tukang setel pelek guys. Yang merepotkan sedikit nanti untuk waktu penyetelannya kita bawa ke tukang setel ruji agar memperingan biaya operasional penyetelan pelek. Oke guys, jadi cukup seperti itu videonya dari saya, hasil cat silver dari produk Aklo Super dan pokoknya dari Nippon Pen, Nippon filler, high filler ya guys ya. Cukup seperti itu, jika bermanfaat silahkan diklik tombol like, jika tidak bermanfaat ya di dislike juga tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai guys. Oke, nantikan video selanjutnya yaitu setel velg jari-jarinya ya sendiri ya. Oke, sekian dari saya undur diri dari channel Mabur B Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enjoy guys.